Waktunya pengemasan. Eits, tunggu sebentar ya. Karton kemasannya diberi buku petunjuk penggunaan dulu. Meski banyak proses menggunakan tenaga mesin, tapi untuk proses yang satu ini tetap menggunakan tenaga manusia. Karena dalam menempatkan beberapa komponen harus dilakukan merata, juga supaya kemasan dapat ditutup dengan baik. Nih, biar afdol, karton kemasan juga harus ditimbang beberapa kali. Di proses ini bisa ketahuan apakah ada kekurangan komponen atau tidak. Kalau pengemasan sudah selesai, selanjutnya kita masukkan ke dalam kardus. Jangan lupa kirim ke Unil 1 ya. Alamatnya di Desa Sukamaju. Kita bertambah pintar, belajar bukan hanya di sekolah.